Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah doa yang dibacakan oleh Tuan Guru Major Arimi sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tersebut kita dapat keberkahan dan keselamatan insya-Allah. Selain padanya, kita rasa bersyukurlah kita dapat sampai ke tempat ini. Boleh dikatakan kita tamat sampai. Yeah. Ini adalah daya usaha ataupun inisiatif. Ini Datuk ni kita ajak, punya ajak. Hajat daripada ajak. Datuk kita untuk kita sama-sama turut serta ke tempat ni lah. Yeah. Tempat ni, pertama kita sampai kat sini, nama Rosak Cina, tapi makannya apa yang saya tahu makanan halal lah. Ya. Jangan ada ragu-ragu lagi, dia tak ada jual bahan. Itu semua memang benda-benda halal semua. Dalam hanya itu pun dia pilih halal. Ya. Selain daripada itu, saya ingat saya bagi pihak kawan-kawan semualah. Ya. Di Roslan, Tuan Rahim, Tuan Major, Tuan Haji, Tuan Rahim, Tuan Haji Mahdi, Tuan Haji Armain. Saya pun sekarang dah boleh baca dah. Yang susah sikit tu yang bas itu je. Sampai ni, tapi yang saya ingat belakang je, Kobiran. Abang dia. Sorry, minta maaf, bapak dia. Jadi situ, baru kita boleh dapat cari balik ke depan. Kan, itu kadang-kadang macam PE je tau. Tuan Haji Syarif, Tuan Haji Wati, Tuan Haji Kedah Tiger Wan, Tuan Raja Syariman, Tuan Haji Maknoh. Ya, kami Datuk sangat berbesar hati lah. Ya, kerana sudi Datuk bukan sekali ni saya tengok. Datuk berkali-kali membelanja kita makan baik di hari Jumaat, hujung bulan dan juga yang agak luas sikit, outstation sikit lah. Dah banyak kali lah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih lah. Kami bersyukur kerana Datuk sudi lah. Kan? Ini pun bukan kecil ni, ini perkara besar. Tapi kami kena sentiasa mendoakan Datuk, semoga Datuk sentiasa sihat, panjang usia, murah rezeki, ditambahkan rezeki lagi. Yang satu lagi jangan tambahlah. Jadi itulah Datuk ya. Semua kita sentiasa mendoakan Datuk lah dan keluarga. Ya. Dengan perjuangan dia. Ya. Jika ada Datuk apa-apa yang perlu bantuan daripada kami lah. Tapi setahu saya bukan selain makan minum kewangan, mungkin ada benda-benda lain yang perlu bantuan kami, bagi tahu. Kita sentiasa bersedia membantu Datuk dan keluarga, apa juga majlis. Mungkin ada lah kata ni tak tolong apa kat rumah saya apa ke, boleh kita tak apa lah. Ya. Jadi budi baik Datuk memang kita susah nak balas. Tak boleh nak balas. Hanya kita boleh balas dengan kata-kata. Kita tak boleh nak bayar dengan wang ringgit. Memanglah kata boleh kita bayar, tapi kemungkinan nak bayar tu tapi kena tong-tong lah. Ansu 4 kali ansu. Kan? Tapi kami bersyukur sangat-sangat mendapat seorang, boleh kita cakap pemimpin kita lah. Selain pada tu saya ingat tak ada apa-apa nak cakap lebih. Kalau ada yang lain-lain mak, Tuan Majid ke apa? Silakan. Kita dalam kita suasana yang macam ni memang kita alamkan lah. Sama Datuk telah beri kita ruang untuk kita bersama-sama. Jadi saya punya ni lah. Apa kata kalau kita pula meraihkan Datuk? Ada. Ya memang kita ada dah saya wawal dengan Datuk Luan ni. Kan? Tapi bila masa yang ni, tapi minta semua ni, kita tak boleh dengan seorang yang ni. Jadi kita minta yang sebaik tuan-tuan, kita pula meraihkan Datuk. Sempat kita tak bagi tahu lah, nanti Datuk pun kita tak bagi tahu. Bila dah hana tu baru kita bagi tahu. Kalau semuanya setuju. Kalau tak setuju, kita tak tahu dia apa lah. Ya? Jadi itu je, saya memang saya dah lama memang kita nak ni. Hanya kita sekali je kita bawa Datuk kita pergi tempat yang Datuk nyanyi. Dekat. Ambang. Nasi ambang. Itu kita collect kita kan. Tapi kali ni kita tadi lah tempat yang betul selesa bagi Datuk. Kan bagi kita memang selesa lah. Datuk dia boleh nyanyi kita ni. Tapi tempat ini lagi selesa kita buat. Memandangkan dia lah. Kita pun umur kita tak tahu. Perempuan yang kita dapat. Raihkan Datuk. Tapi kalau Datuk ada bagi tahu kan hari jadi dia lagi bagus. Jadi kita boleh meraihkan. Birthday Datuk. Jadi kita
Ya, itu sajalah. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Majid. Agar cadangan Tuan Haji Majid itu yang baiklah. Kan kita mungkin kita minta maaf lah kenapa kita ni kurang berkemampuan kalau nak keluarkan sekali Allah. Sebab kita ni kalau macam Datuk dia tahu lah kan. Selain tapi selain badan ni saya ingat insyaAllah Tuan Haji Ayah lah. Dia mungkin jadi host lah akan datang. Selepas perang antara ni apa Israel dengan Palestin. Itu pun kita nak kena tengok juga kan. Masa main dah gosok kan. Dia gosok dulu lah dia nak bagian dia. Dia orang yang saya duduk waktu belah ni. Dia gosok je. Bagus. Tinggal selain tak ada apa-apa sampai-sampai tu kita luar-luar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapat keberkatan dan keselamatan. Amin. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.